Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rakan-rakan penonton-penonton, cerita sikit ARC UPM. Kita dah berjumpa 3 siri. Untuk siri yang special edition ini memang betul-betul special lah. Kerana pada waktu ini kita akan bercerita sikit tentang Menara Jam. Alright, 3 siri yang lepas kami buat rakaman dekat office. Jadi kat office saja, doktor, kami buat rakaman kat office. Tapi bila kat situ rakan-rakan PSPK melihat bahawa kita ada satu ruang. Ruang ini untuk rakan-rakan semua yang berada dalam kelompok staff alumni UPM ini. Saya maklumkan bahawa PSPK dia dah ada satu ruang yang disediakan. Mereka bentuk pun nak nanti, kita juga boleh ambil ruang ini untuk berkongsi apa sahaja yang berada di fakulti. Siri saya ini akan juga dikongsikan oleh slot ini oleh PSPK ini juga akan dikongsikan oleh rakan kita daripada penerbit. Mereka nak jual buku. So kepada alumni-alumni, ruang belakang ini kosong tuan-tuan. Tuan-tuan boleh menjadi penaja. Penaja nanti logo tuan-tuan akan timbul dekat sini. Jadi mari kita beri sokongan kepada usaha baik daripada PSPK. Baik, habis promo. Saya perkenalkan dulu dua orang rakan saya yang di hadapan saya ni. Pertama yang berusaha Profesor Madya TS Dr. Hassan Ali. Dr. Hassan ini memang kalau untuk Menara Jam ni sebut je. Boleh Cik Fahmi, boleh Cik Fahmi, boleh. Memang beri sokongan, saya memang cukup terharu dengan sokongannya bersama dengan arkiteknya. AR Nik Fadlisham bin Nikmat, Arkitek Fakulti Rebutuk Sibina. Baik Doktor, Menara Jam ni 16 tahun usianya untuk kita realisasikan pada waktu ini, yang mana kontraktor telah pun dilantik. InsyaAllah akan siap pada hari raya. Jangkaan betul Doktor kan, hari raya ni yang kita jangkakan, insyaAllah sambutan hari raya 2024 Universiti Putra Malaysia, kita jangka, kita impikan, kita dream. Kat sinilah kita akan buat sambutan hari raya kita. Baik, 16 tahun Doktor. Adakah apa ceritanya? Adakah tim Doktor ni dah berada dengan 16 tahun ni Doktor? Mungkin cerita betul. Sikit Doktor, cerita sikit. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Mami ya. Sahabat saya Jenik. Okay. Kalau kita bercerita tentang 16 tahun, kenapa menara ini masih lagi tidak wujud? Okey. Right, kenapa dekat site masih kosong? Ya. Yeah. Alright, dia ada berapa 3 peringkat ya dalam pembangunan menara ini. Pertama sekali menara ini telah dicetuskan idea pada tahun 2006. 2006. Bayangkan 2006 sampai sekarang agak lama kan? Lama sangat, okay. Lama. Wujudnya atau adanya ilham ini adalah sempena 75 tahun UPM. UPM. Right. Okay. So daripada situ kenapa tidak kita hasilkan satu ikonik baru kepada UPM? Ikonik baru right. Pada UPM. So selepas itu pihak UPM bersama dengan pihak alumni menggerakkan alumni. Okay. Untuk mengumpul dana sebab projek ini tak boleh dibayari 100% oleh universiti. Okey, dia nak semangat alumni itu kena ada. Sebab kita nak supaya ikonik ni adalah satu kebanggaan alumni. Baik. Kepada universiti yang mana mereka telah menimba ilmu. Baik. Alright. Baik. So apabila balik ke UPM, dia nampak ini adalah satu new ikon bagi dia orang. Okay. Pada right. Tahun 2006 itulah itu hasratnya utama. Hasratnya macam itu, right? Mm-hmm. So pada masa tersebut kita ataupun pihak universiti telah mengumpul dana bagi merealisasikan pembinaan menara tersebut. Baik. Dijangka siap pada 2008, 2 tahun saja. Okey. Namun dana tidak mencukupi, so dia tertangguh. Mm-hmm. Right? Pada masa itu arkitek yang di universiti telah melantik melantik fakulti ya untuk mereka bentuk fakulti reka bentuk seminar untuk reka bentuk betul. Okay. So pada masa itu kita punya arkitek adalah Tok Wan. Yeah, nama terkenal tu. Right. Semua orang kenal. Tok Wan ni memang famous arkitek lah. Mm-hmm. Right, among the Malaysian punya arkitek. Tetapi dia tergendala disebabkan tidak dana mencukupi. Dana tak cukup tapi reka bentuk dia begini ya Dr. Maksud? Tidak. Lain. Pada permulaannya dia hanyalah satu menara saja dan tidak ada fungsi apa-apa. Tidak ada clock tower. Tak ada menara saja, tak ada clock. Okey, maksudnya masa awal itu tidak ada menara jam bukan? Just menara saja. Menara saja. Tak ada jam, alright. So dekat bawah, di bawah tu konsep
mendapatkan adalah melalui jubin. Okay. Jubin itu bernilai, satu jubin itu ada nilai-nilai sebab makin besar jubin makin besar nilainya. Baik, tapi, baru saya tahu hari ini doktor, awal-awal dulu tu dia hanyalah menara saja. Betul. Alright. Okay. Sebab kenapa? Pada permulaannya menara itu diletakkan di satu apa ni dekat lokasinya. Lokasi dia. Sebab dia sebenarnya surrounding tu adalah ada komplek komersial. Okey. Jadi lokasinya mana tu doktor masa yang 2006 tu? Itu adalah kita panggil apa dekat kita punya Wan Putra. Oh yang KMR sekarang ni Wan Putra. Okay. Okay. So right. Dekat situlah lokasi asal je, right? Selepas tu benda tertangguh, right? Alright. Sehinggalah pada tahun 2016. Benda ni diaktifkan semula. Baik. Waktu itu adalah di bawah Datin Perduka ini, right? So dalam mesyuarat JPU, Datin mengatakan supaya FRSB bertanggungjawab semula untuk menghasilkan satu reka bentuk baru. Right? Okay. So apabila kita dipertanggungjawabkan, so kita telah berbincang dengan UPM Holding. Okay. Ya, yang mana pada masa itu UPM Holding adalah sebagai pendana. Pendana. Okay? So mereka telah berjanji untuk memberikan dana apa ni tambahanlah. Okey, apabila kita melihat kepada apabila kita dah dilantik, so kita akan berbincang dengan holding. Reka bentuk berubah. So holding minta kita ubah reka bentuk supaya dia punya konsep, mungkin nanti encik ni akan beritahu macam mana konsep. Baik. Supaya dia selari dengan image UPM. Okey. Yang mana kita nak supaya menonjolkan kita punya new betul-betul iconic kepada UPM. Okey. Supaya kita sampai wow, this UPM. Supaya dia punya feeling tu ada kat situ dekat dekat design lah. Itulah. Jadi lokasi masih tetap sama. Masa tu ada dah sampai jamnya tu sudah sampai ke masa idea untuk jam tu dah ada ke belum tu? Masa tu belum. Belum, okay. Belum lagi. Apabila kita tengok design yang permulaan dah lah. Okey, so kita telah tengok saya dipertanggungjawabkan oleh dekan untuk mengetuai tim reka bentuk. Okay. Dan pada masa itu Cik Nik sebagai tim, lepas tu Cik Wan Mazlan, arkitek Wan Mazlan. Lepas tu arwah Syafiza Dolah, arkitek juga. So dengan dekan lah, dengan saya. So kita berlima ni yang akan melihat kembali macam mana kita nak come out a new new design lah, supaya dia according to the according to trend itu, sebab itu dah lama sangat kan. Jadi kami kena dapatkan maklumat-maklumat itu sebab fakta-fakta ini, sebab kita nak bukukan tuan-tuan nanti apabila pelancaran menara jam ni dah siap besok, dia ada satu buku menara jam Warisan Budi itu sendiri. Jadi betul, fakta-fakta betul, doktor ni sangat penting. Ada lima orang tim doktor masuk tu ya. Dia akan ada satu kronologi design. Kronologi design tu kan, kita boleh daripada awal sehinggalah kepada sekarang. Alright. Sebab bila kita berbual ni baru saya tahu rupanya asal ni dulu tak ada jam. Betul. Design terasal tak ada. The fasa pertama tu, design pertama tu ada pada tahun 2027 tu, design tu dah dikeluarkan. Okey. Hanya sebagai satu menara. Menara sahaja. Dia start bila? 2007. Sebab lepas tu kita dah design dah finalize dan dijangka siap pada 2008 Okey, kita tak sentuh tentang harga tu doktor. Kita design je dulu ni Betul. Alright. Kemudian lepas dengan zaman Datin Paduka, akhirnya tim doktor dengan lima orang ni bergerak, satu design baru pun keluar. Cuma kami akan cari design tu tuan-tuan. Dia lebih menarik kalau kita dapat tunjukkan design awal, design kedua dan yang sekarang ini. Okay. Yang ini pun belum final kan. Nanti kita akan kongsikan. Ini adalah maksudnya dalam fasa kedua design. Fasa kedua dalam design. Dalam fasa kedua design pun dia banyak dia punya perubahan-perubahan. Baik. Permulaan dia tak ada galeri. Ini ada galeri. Maksudnya dia ada extension galeri. Dekat bawah menara tu pun ada satu ruang yang dia fully covered. Dia ada aircon. Okay. Kalau ikutkan sebelum yang ini ada satu series lagi, dia ada view level. Dia maksudnya ada tingkat tu, ada ruangan kita, untuk apa kita panggil? View decking. Menara tinjau. Level untuk tinjau. Ini design yang sebelum ni. Betul, correct. So kita punya tower ni agak tinggi lah. Tinggi. Dan kita ada decking. Menara tinjau. Oh. So maksudnya
daripada bawah ni maksudnya pelajar ataupun visitor, visitor boleh naik ke atas. Boleh naik. Kita sediakan lift. Okey, kalau kat sini tuan-tuan kau design yang arkitek kita tunjuk, dekat sebelum sampai ke clock tu dia ada satu menara tinjau kat situ. Betul, yeah. Betul. Okey, so apabila kita berapa series masuk ke GPU kita bentang, kita consider tentang keselamatan jugalah. Okay. Right? So menara tinjau ni keselamatan, dan kita daripada hasil daripada mesyuarat kita tukar kepada jam. Jam. Sebab itu ada panel jam kat situ. Dekat right? Situlah hadirnya idea jam. Betul. Why not kita letak jam? Kalau ikutkan di segi lokasi ya, pertama sekali ada lokasi ni berubah-ubah. Mula kita kita dekat apa tu, dekat pejabat pos tu lah, KMR. Okay, ha. KMR. Tapi kita tengok dia tak berapa sesuai, kita pindah kepada apa ni, komplek mahasiswa ke? Bukan, kita pindah dekat bukit tu. Oh, dekat rumah visi, rumah visi lama. Sebab dia kuasa bukit tinggi, so mungkin from outside daripada kampus kita boleh nampak. Akan nampak. Dia punya mercu betul. Yang keduanya, yang ketiganya kita pindah kepada ada satu ruang depan kompleks mahasiswa. Kompleks mahasiswa tu kat roundabout besar, besar tu, betul. Ada tanah kosong kita tu. Kita pindah kat situ. So seterusnya kita finalize, kita pindah ke depan sebelah bangunan bangunan tersebut. Okey. Menara ni kalau ikutkan yang permulaannya agak tinggi. Dekat 40 meter. 40 meter. Maksudnya dia sama level dengan menara masjid UPM. Oh, menara. Bayangkan kalau kalau Cik Mami ya dekat highway boleh nampak menara. Wow, tinggi. Kan? Okey. Maksudnya kita nak supaya orang daripada luar nampak menara tu. Sama level dengan menara menara UPM. Masjid. Masjid. Maksudnya kalau you drive daripada highway, nampak menara. Oh, memang masa tu dah ambil dia punya jarak penglihatan, angle tu memang akan nampak. Dia punya view tu kita dah nampak lah. Itu specialnya. 8 meter lebih 40 40 meter. 34 lebih dekat 50. Yang ini berapa meter ni? Yang ni basically kita dah ini adalah 37 meter. 37 meter. 30 meter. 37. 37 meter, right? Alright. Okay. Dia kalau ikutkan dia punya menara jam tu adalah 19 meter. 19 meter. Level bawah menara tinjau dia. So, sejarah tentang lokasi dan juga reka bentuk dia sedikit telah kita sentuh. Sekarang ni kita nak tanya dia punya estetika dia tu. Estetika itu kita bagi kepada Encik Nick. Okay. Arnik. In terms of kita, dia punya kat mana, ilham tu timbul. Ya. Okay, terima kasih Encik Tommy. Assalamualaikum. Basically, seperti yang Cik Fahmi tahu kan, kita reka bentuk menara ni telah dimulakan pada tahun 2007 kan. Lepas tu sebab isu kita tak boleh UPM tak boleh nak cost tu, kan? Mungkin dari segi design semua mungkin tak sesuai, tak kena dengan apa yang UPM nak. And then kemudian 2016 maksudnya projek ni diserahkan kepada Fakulti Reka Bentuk. Betul. Okay, and then daripada situ kita, sebelum kita come out dengan kita punya design, kita study dulu. Okay, apa study dulu. Apa isu masalah semua kan. Kenapa benda ni tak boleh nak proceed. And then, selepas kita study and then kita dapatkan, basically brief pun tak ada macam tu, right? So kita propose apa spaces yang diinginkan. Untuk masa tu buat perbandingan dengan menara-menara dalam dunia ni ke macam mana? Kita buat case study. Case study. Semua kan. Sebab kita nak design satu menara yang mencerminkan identiti UPM tu sendiri. Kita nak cuba kekalkan identiti UPM. Maksudnya kalau you tengok menara tu ni adalah UPM, right? Oh, tengok menara tu ini adalah UPM. Bukan universiti lain. Maksud saya menara ni tak sesuai di mana tempat lain. Okey. Maksudnya untuk kegunaan UPM saja dari segi reka bentuk . Okay, lepas kami basically start 2016 kami come out dengan a few proposal lah, design proposal, conceptual proposal. Masa tu lepas konsep tu dibahas lah, masing-masing dibahas lah. Kita ada berapa siri lah kita bentang apa ni. Sekejap kita bentang dengan Dato' Renu, kejap kita bentang dengan Prof. Roslan waktu itu sebagai apa? Tensi Hepa. Lepas tu dengan PPPA dengan apa ni, Prof. Faizal. So itulah series dia, lepas tu dengan JPU. Yes, banyak. 2016 kita start dengan, maksudnya kita
kita come out ni konsep. Come out dengan ni konsep. Maksudnya masa tu UPN Holding masih lagi masih bertanggungjawab. Lead the project. And then the ski cost tak ada issue cost. Maksudnya tak ada limitation lah. Okay. Maksudnya tak ada tetapkan cost. Tak ada below one. You maksudnya you design lah. Ya, betul. Yes. Sebab tu kita punya tahu agak tinggi lah masa tu, right? First option. Okay. Tu, right? Itu yang 40 meter tu. Dekat 50 meter. Dekat 50 meter. Kita eh? Ada menara tinjau semua kan. And then kita ada lift sekali. Wow. Oh, baru pertama kali saya dengar pun ada lift. Ada aircon lagi. Okay, saya ingat naik ke tower tu naik jalan tangga. Oh, tak. Dia tak pakai tangga. Ada pakai lift. And then kita ada gallery. Okay. Yang first kali tu, kita punya tower tu maksudnya kita punya gallery tu sebahagian daripada tower, right? And then dari segi konsep, konsep rekan betul, basically kita kita ambil yang akhir ni, yang akhirnya yang ini yang kita nak, yang orang akan nampak kali ni, konsep yang ini, apa yang dikonsepkan yang menara jam ini? Konsep kita basically kita gunakan konsep yang simple, right? Satu konsep yang simple, maksudnya kembali kepada nature, right? Kembali kepada semula jadi, back to nature. And then di mana kita masukkan elemen-elemen semula jadi seperti pokok, right? Pokok. Asalnya, idea asal, right? Pokok, lepas tu kita ada akar, dia punya ranting, branches dia semua kan. Alright. And then pada masa sama kita nak kekalkan, kita nak tunjuk, bukan kekalkan, kita nak tunjukkan identiti UPM. Kita combine dengan logo UPM sikit, right? Sebab logo UPM agak unik. So macam mana dia kembang ke atas tu. So itu juga akan represent pokok lah. Pokok dia akan come dengan dia punya apa? Crown dia. Dia pun nampak kita punya si area pertanian tu, eh. Betul. Pokok itu sebab doktor ngambil elemen pokok tu. Okey. Dan kita ada konsep yang akar tu, akar sebagai dia punya satu apa ni, struktur yang menjalar naik ke atas, eh. Yang mana dia mendokong logo UPM tu. Itu yang kita nak kita come out kat situ, kita tunjulkan elemen tu dekat menara. Dan design akhir itulah akhirnya jam itu masuk. Basically jam kita start daripada 2016 lagi. 2016. Okey, 2016 dah mula jam masuk. Baik. Ni kalau Cik Fahmi tengok, ni kita punya presentation 2016. Jun 2016. Kita dah ada jam lah. Kamu kita dengan jam. Maksudnya yes. Tapi jam, tapi yang terbaru ni kita tukar sikit. Kita dulu analog, yang terbaru ni kita tukar kepada digital. Perkembangan semasa tu doktor kata tu, dia ikut perkembangan semasa. Sekarang ni orang dah pakai LED. Jadi kita punya jam, tuan-tuan, jangan salah, menara memang kita nama menara jam Wali Sambudi. Tetapi yang ada di situ nanti adalah LED. Digital. Dan LED itu adalah sumbangan daripada alumni sendiri. Alumni. Dan saya sebut dulu nama dia adalah daripada Usahajana Encik Nur Rashidi Rashid, alumni Fakulti Ekologi Manusia. Dia menyumbang dua. Sekarang kita ada empat muka, betul? Betul. Ada empat muka. Sekarang dia sumbangkan dua muka. Yang dua muka lagi itu adalah logo UPM. Dan sekiranya ada alumni yang ingin lagi menyumbang, dia akan jadi empat muka lah. Betul. Setakat ni kita baru ada dua set. Dua set. Berdasarkan penyumbang. Ini terus adalah penyumbang alumni kita yang menyumbang LED. Baik, doktor, teruskan doktor tentang konsep tadi tu. Jadi sekarang ni kita dah tak ada lift lah, doktor ni. Betul. Itu adalah fasa ketiga. Tapi kita habiskan dulu fasa kedua ni. Fasa kedua dulu. Macam mana galeri besar dekat belakang tu. Yang ni. Dia sepatutnya sebelum ni dia just menara saja. Dan galeri tu adalah dalam, di bawah naura tersebut. Tetapi apabila perbincangan berlaku bahawa kita kita punya Nat Chancellor kata dia banyak koleksi. Koleksi apa ni, gift dan sebagainya, tapi tak ada tempat nak letak. Daripada UC-UC lain dia macam, dia nak tempatkan. Jadi apabila ada visitor datang ke UPM, dia nak senang nak bawa. Dia macam ni lah, macam man cave lah. Kita kolektor-kolektor letak barang, lepas tu kat situ lah nak letak sumbangan-sumbangan. Itulah wujudnya apa ni, ada ruang di tepi bangunan di tepi menara tersebut lah. Yang ini Betul. Okay, alright. Okay. Maksudnya galeri VC dengan dia punya office lah, semua office untuk discussion dan juga untuk Sultan Selangor kalau tak silap, untuk dia punya katalah dia ada event, dia punya ruang istirahat, berehat. Okey, dekat penari juga dia ada toilet lah,
So tapi dia tak. Itu 2016 tu yang idea yang ada cerita galeri. 2016. Yang ni adalah 2018. Yang 2018. Kita finalize yang ini 2019. Fasa kedua. Maksudnya design totally different. Ya, bertukar. Bertukar. Sebab sebab dia punya mungkin dia punya mix dah different. Okay. Yeah. Kalau dengan galeri dengan apa bangunan macam ni, harga ni mesti lebih lain, doktor kan? Okay, ini anggaran masa yang tu. Kalau according to yang ini, dia punya the total cost adalah 2.4. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Sebab menara lain dan juga satu galeri lain. Sebab galeri itu kos bertambah lah. Tapi kita anggarkan menara saja mungkin boleh cecah 1.9. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Waktu itu analog lah. Digital. Digital dah masa tu. Digital dah. Dulu yang pasal untuk menara dia punya jam tu dah digital lah. Memang kita pupus untuk digital. Kita finalize design ni pada tahun 2018 kan? Yang ni ya 2018. Yang ni option 2 lah. So dia terberhenti kat situ. Stop kat situ. Saya pun tempoh dah habis. Lepas tu kita pun COVID. So 2019, pada 2019 saya pun tidak menjadi timbalan rekan lagi. Sehinggalah pada tahun 2021 naik balik. Okay. Tiba-tiba saya dilantik semula pula. Okay. So UPM minta kita tengok balik perkara ni. Alright. So itulah yang kita panggilkan fasa ketiga. Okay, ini mungkin cerita boleh ke fasa ketiga yang mana perubahan berlaku. Masih team lagi masa tu? Masih team yang sama. Team yang sama. Okay. Basically dalam fasa satu kedua still under UPM Link. Baik. And then fasa ketiga pun halfway tu basically kita buat dengan UPM Link. Baik. Dia fasa-fasa kedua tu, yang fasa ni dia holding upway saja. Lepas tu dia serah kepada PBBA untuk manage. Pada kami. Lepas tu ujung-ujung 2019 diserah sepenuhnya kepada alumni. So design dia basically macam ni. Okay. Yang option 2 pun. Yang final option pun still UPM Holding. UPM Holding. Saya deal dengan UPM Holding. Kan? Okay. Kemudian baru pertengahan proses kedua tu. Option ketiga kan? Option yang final option tu kan? Yang design ini pernah dibentangkan pada UPM Holding ni? Tapi yang ini UPM Holding dah serah kepada PPPA kan, kita tak, manage dia, baik. Dia pergi balik. Sebelum UPM buat sendiri. Sebelum UPM buat sendiri, holding. Sebab saya bertanya tu, kalau boleh kami nak dapat design-design lama tu, ada possible ke doktor kita dapat yang macam ni? Cuma design 2018 tu masalah sikit kan. Tapi mungkin kita boleh tengok filing dekat holding lah kan, sekiranya ada filing dekat holding, insyaAllah kami akan mungkin. Sebelum ni pun dia di bawah arkitek Azhar kan, yang dilantik oleh holding kan, untuk apa melihat perkara ni lah. Dia basically bermula 2016 hingga sekarang kita boleh bagilah. Design development kita ada. Development kronologi step by step. Right? Cuma yang saya tertariknya tu, cepat betul you all buat design buat design itu, dia punya passionate tu. Fazisa boleh sampaikan design minta siap. Walaupun kalau Encik Fahmi tengok, dia projek ni kecil je tau. Okay, dia kecil. Agak mencabar jugalah. Sebab cabaran dekat mana? Cabaran tu dari segi first dari segi design lah, design. Lepas tu dari segi budget. Kongkongan dari segi cost. Lepas tu kita nak kekalkan. Kita nak tunjukkan identiti. Kalau Encik Fahmi pergi dekat mungkin ada universiti, semua kebanyakan universiti ada. Saya pernah tengok ada menara jam kan? Betul. Maksudnya macam kita nak something yang special. Macam betul tadi. Satu monumen yang menjadi kebanggaan kepada semua pelajar. Alumni nya pun datang pun dah tengok pun dah macam ni. Terutamanya selepas semasa, contohnya semasa convocation kan. Ya tuan, betul. Masa convocation itulah paling penting. Daripada dewan dia akan keluar dengan dia punya family, akan datang ke sini dan ambil gambar. Itu hasrat team director tu daripada dia orang daripada Perindu dia berjalan. Dia punya lokasi tu kita pindah. So dia dekat dengan
Dewan Besar. Orang. Di mana convocation akan berlaku. Dan depan daripada sebelah seberang jalan tu adalah kita punya padang. Okay. I love UPM. Orang. So dekat situ dia punya view tu memang lebih cantik. Dia akan nampak terus menara jam ni kan. Ya, yes. Betul. Itu yang tujuan dia. Itu yang konsep doktor ni melihat macam tu keadaan dia tu. Jadi letaklah sebelah dewan, lepas konvo pergilah sini. And then lagi satu, kita dah ada daripada analog kita tukar kepada digital. Baik. Right? Display right, LED. Semasanya during semasa convocation tu kita boleh display apa event yang information dekat, yelah, dekat digital tu, dekat LED tu. Maksudnya kalau dia tak muat untuk ke dewan, maka dia belum boleh duduk kat luar. Betul. Boleh nampak daripada LED tu. Betul. Kita harap tim PSPK pun boleh shoot, boleh sambung dengan LED tu. Yes. Keluar boleh dekat menara dia. Besar dia punya hasrat tu dia tu. Dia punya multi function dia benda tu. Okay. Dia bukan saja untuk clock tetapi jugalah untuk maklumat, information, digital information. Okay, untuk rakan-rakan juga dengan LED tu, kami juga diberi tanggungjawab sebab dimaklumkan nanti dia akan jadi macam tempat iklan. Boleh di ruang iklan. Kami pun sudah melihat macam mana dekat masjid tu yang ada display daripada UPM Holding tu. Juga di sini juga jadi kalau ada program-program dia boleh muncul di sana. Betul. Itu yang hasrat. Okey, dah dapatlah tiga kat situ tu. So untuk pendanaan tu memang possible. Ada ruang dia kat situ. Baik, kita sambung sikit lagi. Kemudian bagaimana galeri ni tiba-tiba berubah menjadi apa? Dia punya design seterusnya. Okay, ini kita sambung lagi dia punya kronologi. Okay. Dia design ni adalah finalized pada tahun 2019. Baik. Stop kat situ. Sepatutnya kerja-kerja kita pun dah pecah tanah. Mm-mm. Kan? Waktu tu kita buat sebelum di hujung-hujung tahun 2019. Baik, kita 2019. Buat pecah tanah kan? Oh, doktor boleh ingat semua ni. Right? 2019. So, waktu tu kita punya lembaga baru kan? Okay. Okay. Right. So dia ada kat situ waktu pecah tanah tu. Okay. Okay. Sudden stop. Okay. PKP. PKP. Lepas tu pun kita fikirkan dana ni cukup tak cukup. Baik. Sebab kita ada short a few nilai tu tak mencecah kepada 2.4 tu. Alright. Okay, tak apa. So pada tahun 2021, okay, kita buka balik cerita ni. Baik. Cerita menara balik. Baik. Alright. So pakai design ni. Kita Alright. Tengok lagi. Sekali Alright. Lagi pihak VC waktu itu adalah Datuk Prof Roslan. Alright. Okay, diminta tim FRC datang semula tengok balik menara ni. Dan juga pada masa yang sama menara ni telah diserahkan kepada pihak alumni kan? Ya, pada kami. Dan juga PBPA. So kita adalah tiga tim yang melihat tim. Macam mana macam mana kita nak melihat semula reka bentuk menara ni dan dia according to the budget yang ada. Right. Itu yang saya pertama kali berkenalan dengan tim doktor tu. Very passionate, datang minta ada, datang betul. Minta ubah, kan. Berbentang, bahas, datang lagi yang baru cepat. Pantas, memang tim ni memang bagus lah. Okay. Alright. So disebabkan kita ada certain amount saja, dana kita tidak mencecah kepada 2.4, maka kita telah buat, saya dengan Nick dan juga tim-tim yang lain telah berbincang. Okay. Kita keluarkan galeri. Yang ini dikeluarkan? Betul. So hanya tinggal menara. Apabila tinggal menara, dia punya cost still tinggi. Okay. Sebab menara tu tinggi. Alright. So kita reduce ketinggian menara lebih 50 masa tu. So sekarang ni pada yang asal tu adalah 3.7 meter. But now kita reduce menara tu according to our budget kepada 21 meter. Betul Cik Nick? Yes. 21 meter. 21 meter. 21 meter adalah lebih kurang sama tinggi dengan bangunan pendaftar ni. Bangunan inilah, bangunan Cik Sri Putra ni. Cik Sri Putra. So begitulah kedudukan 21 meter. Alright. Jadi tuan-tuan boleh buat gambaran tinggi menara jam ini adalah tinggi bangunan inilah. Lebih kurang 21 meter. Dan lebar kita besarkan kepada 4 meter. Okay. Dia punya apa? Dia punya tapak gitu kan? 20 21 meter maksudnya sampai top dia punya logo. Sampai ke logo. Sampai hujung, betul-betul maximum. Yang hujung tu lah. Maksimum. Baik. Baik. Dan juga kita telah supaya wujudnya aktiviti dekat menara, supaya menara bukan tinggal menara. Okay. So depan menara tu menghala ke padang I Love UPM tu, kita buat amphitheater. Amphitheater. So amphitheater ni kita maksudnya kita nak supaya ada aktiviti berlaku. Mm-mm.
kita nak dengar apa talk ke public speaking ke concert ke public lecture ke terpulang boleh berlaku boleh berlaku kat situ. So itu yang kita supaya dia view ke menara lagi banyak menariklah. Right. Nanti tuan-tuan kalau nak dapat gambaran apa yang doktor maklumkan tadi tu, bagaimana amphitheaternya, bagaimana ruangnya, kita ada videonya nanti, kita akan boleh tengok. Sebab mereka bentuk juga, fakulti mereka bentuk juga telah menghasilkan video. Betul. Betul. Right. Kan? So kita kekalkan padang ni dan kat ruang belakang daripada mana tu kita kekalkan padang tu supaya ada aktiviti-aktiviti berlaku kat situ lah. Dengan hijaunya, dengan surface yang apa sesuai untuk ada aktiviti sambutan kemerdekaan. Betul. Pun kita boleh buat kat situ nanti. Jadi tim doktor bukan saja buat arca ni, lukisan ini, juga video promosi yang tentang bagaimana. Betul. Gambaran apa tadi? Gambaran arkitek lah. Telah dilaksanakan. Kita ada, nanti kita mungkin boleh tunjukkan kot macam mana apa tu dia punya design akhir. Betul. So design akhir ni kita dah finalize. So kos dia berapa? 1.4 4 ke 6. Tapi masih lagi tak mencukupi lah kan. Kita minta masih dana daripada sumbangan alumni kita dan juga pihak-pihak lain lah. Okey, tentang dana itu, rakan-rakan semua, konsep tadi telah diulas panjang cantik oleh tim fakulti bentuk. Untuk dana ni, untuk makluman, adalah sumbangan alumni, totally sumbangan alumni. Apabila kita dah, dia punya, sebab orang dah bertanya, lepas lukisan siap, tim kami bertiga ni, tiga ni termasuklah Berza, termasuklah PPA, termasuklah Reka Bentuk. Kita dengan pusat perhubungan alumni, kita duduk melihat bajet, sebab bajet kena datang daripada alumni. Dan kita melihat kelulusan daripada JPU, akhirnya JPU telah meluluskan bajetnya. Kita lantik perunding. Okay, dia ada step-step dia tu, bila lantik perunding, naik je perunding tu. Sebab konvo tahun lepas kita naikkan promosi. Bahawa dah ada perunding. Masa tu orang pun cakap, doktor, maksudnya PPA dah ada kontraktor. Belum. Masa tu belum. Kita lantik perunding. Datang design daripada kami, bajet dah cukup, kita lantik perunding. Lantik perunding, barulah diiklankan tender. Betul. Jadi masa tu dia, biasalah projek tu dia ada memakan masa. Jadi itulah kronologi masa dia pula. Sehinggalah di ada kontraktor yang layak pada bulan 8 tempoh hari. Betul. Baik, kita sambung, doktor. Alright, konsep dah selesai, ada amphitheater. Okay, basically amphitheater. Okay. Okay. Untuk skematik yang baru. Rekomendasi yang baru. Basically idea ni amphitheater ni datang daripada Pro Tua. Okay. Waktu kita dia nak why not kita adakan satu open amphitheater. Okay. And then daripada situ kami tengok balik. And then kami revise balik design. Okay. And then kami masukkan amphitheater. Open amphitheater, and then apa kalau Cik Fahmi tengok dalam gambar ni kan. Alright. Dia punya open amphitheater, dia punya entrance dia betul-betul facing kepada dewan. Right? Ya, jadi maksudnya orang akan berjalan ke Pembuat Senang. Daripada dewan dia akan melintasi jalan. And then dekat depan ni kita ada satu macam wall untuk plak. Dia panggil apa? Donor plak. So kat situlah nama-nama penyumbang-penyumbang akan dinyatakan. Terbaik. Sudah sentuh yang itu. Maksudnya, nanti saya akan ulas yang itu. Sebanyak mana pun sumbangan itu, nama akan ada di situ. Okey, kita ulang sedikit. Saya recap balik sedikit je. Tadi doktor menekan awal-awal 2006 itu dia nak Jubin. Orang nak tanya, saya nak tengoklah nama saya Fahmi kat mana, Fahmi nama saya. Saya cakap lah kan, kalau Prof Sumbang ni, nama Prof nanti dekat atas, tak nampak. So kita letak kat bawah. Donor ni akan ada dekat entrance. Betul. Okay. Kita akan lekat dekat dinding tu. Dinding kepada amphitheater tu. So kat situ ada nama-nama penyumbang. Okay, rakan-rakan semua, nama-nama penyumbang ni, kami dah tengok data sebab kami nak buat nama tu, doktor. Nak letak nama tu sebab walau bagaimanapun kami sudah tengok sebab ada penyumbang tu letak hamba Allah. Dia letak Mi, Yan, macam itulah. Dia tak letak nama penuh. Jadi kita sedang melihat bagaimana kaedah yang sesuai sebab kita tak nak diorang terasa. Sebab tuan-tuan, kita UPM berhutang dengan alumni yang menyumbang. Itu sebab kita suka tak suka kena selesaikan menara jam ini. Sebab ada penyumbang yang sudah meninggal dunia, doktor. Betul. Nak pulang duit memang tak boleh. Betul. So kita kena selesaikan. Alhamdulillah dengan pasukan doktor, gabungan daripada Berza, daripada PPA, alumni dan juga JPU kita ni, ahli ini kita dapat buat. So nama akan ada dekat
wall tu doktor, eh? Betul. Yes, donor. Donor wall. Okay. Maksudnya kita ada few kategori lah. Maksudnya donor yang besar mungkin dia punya plug tu besar sikit. Mungkin kita macam Ijad, Ijad dengar je, eh? Nama donor besar tu kena besar je. Dia kena besar. Kita dia ni kita cadangkan tiga peringkat. Kita tiga kategori. Yang lower, yang intermediate dan intermediate. Juga yang very okay. Apa ni penyumbang yang yes. Sekurang-kurangnya macam mana kita panggil premium kan, itulah konsep. Kami pun sudah fikir macam mana kena letak, tapi hari ini doktor dah bagi macam mana donor tu pula ni kan. Lepas tu walaupun kita akan letak pula untuk donor asal, okay. Lepas tu katalah kita ada penyumbang baru kita akan tambah aja. Maksudnya kita ada space untuk di kita dah sediakan ruang untuk penyumbang baru. So berarti kita tak, apabila menara dah naik, okay, tak semestinya penyumbang yang baru itu nama tidak akan ada ke situ. Alright. Thank you, doktor. Jadi doktor punya cadangan dan celik akal yang baru ini juga untuk rakan-rakan. Setelah kita buat bangunan, dia adalah dalam maintenance. Betul. Jadi kita masih memerlukan sumbangan alumni berterusan untuk maintain kena. Betul. Betul. Jadi ada ruang untuk kita tambah nama donor baru tu, doktor, kan? Betul. InsyaAllah. Terbaik. So dekat situ juga ada amphitheater dan dia ada lampu. Macam mana malam boleh? Ada, kita ada provide ni lampu. Dia satu lampu dekat LED, okay, dan satu lagi adalah spotlight from the bottom to up. Maksudnya dekat padang tu, di square tu akan ada satu spotlight akan tembak ke atas supaya nampak logo UPM, eh? Dan juga dia akan nampak tiang menara tersebut lah. Jadi maknanya lepas ni sebelah kita ni tak gelap lah, doktor. Oh, tak gelap. Basically dulu kita propose macam ada lampu daripada dalam. Daripada dalam tu. Sebab dulu kita propose macam dia punya wall tu kita pakai metal panel. Maksudnya dia ada lubang-lubang, kan. Maksudnya bila kita on lampu, kita akan nampak glowing. Nampak. Menara, sepanjang menara naik ke atas tu ada lampu. Tapi sekarang ni mungkin ada sedikit perubahan. Jadi malam pelajar-pelajar kita pun kalau nak buat aktiviti pun boleh. Boleh. Malam kalau nak duduk situ study pun boleh. Tak ada masalah. Very convenient. Very convenient. Yes. Okey, doktor. Saya bergerak sedikit lagi. Nampak kami nampak tanah tu dia panjang. Betul. Adakah dia sepanjang itu menara kita ataupun di tengah-tengah kemudian ada tanah kosong lagi? Betul. Sampai ke hujung. Okay. Kalau sini boleh tengok ni, dia punya lokasi tu. Sebenarnya lokasi itu adalah separuh daripada padang tersebut, eh. Daripada separuh tu menghala ke ada dua pokok tanjung yang besar tu. Okay, itu tak akan sentuh, Dr. Gan. Kita dah selamatkan lah. Tuan-tuan kita, UC Pertanian, UC Putra Malaysia yang ni pertanian, kita jaga pokok tu. Betul, pokok betul. Tu tak tebang. Tetapi apa, kalau ikutkan ada lagi tanah besar, eh, betul, menghala ke ke jalan raya tu. So itu sebenarnya kita nak jadikan dia padang. Alright, very clean surface punya lawn lah. Right? Supaya kita boleh bersantai, kita nak main bowling apa tu, bowling padang. So itu kita cuba create kan, eh? Sebab kita tak nak messykan kawasan tu, supaya apabila kita melalui jalan raya tu dekat kawasan menara tu, kita tak nak ada benda yang block apa ni, ruang bawah menara. Itu tujuan kita. Dia maksudnya Encik Fahmi, maksudnya untuk extra land ni. Okay, extra land. Okay, okay. Maksudnya yang ni adalah untuk future punya development. Mungkin it can be open park, landscape. Kita mau kepada itulah. Lebih suka itu. Kalau saya ni, kalau kami ni nak buat bangunan pejabat kami pusat perbelanjaan itu sesuai ke ni? Rasanya kurang sesuai. Dia akan blok. So itu tak nampak lah nanti menara tu kan. Siapa kat bawah menara tu? Kita tak nampak. Kita tak nak. So maksudnya kita punya development ni ikut phases, eh? Sebab mengikut berapa banyak bajet yang kita ada. Okay, right? Betul. Kalau ikutkan total development agak mahal lah. So maksudnya kita mungkin phase 1 kita go for tower dulu. Siapkan tower dulu. Landscape tu, baru landscape. Landscape dengan surrounding. Surrounding dia lah. Surrounding tu kemudian. Jadi tuan-tuan, kami masih memerlukan sumbangan alumni untuk surrounding tu. Kita nak bagi landscape tu lebih cantik. Dan tak sesuai. Tim saya memang dah mengimpikan besok kita buatlah bangunan kita sebelah situ. Cik Fahmi, sebab kami ni menumpang. Jadi bila menumpang bangunan tu, kita nak bergerak-bergerak, akhirnya biarlah kita ada dekat tempat. Jadi tak sesuai. Betul, tak sesuai. Nanti kita boleh bincang kemudian macam mana kita nak develop atau nak design satu apa ni, alumni punya building.
yeah, yang mana everyone can access, easy to access, but user friendly. Dia bukan that's why, kalau dia perlukan mungkin kita tengok balik lah master plan kita macam mana. Okay, buat masa ni landscape. Buat masa ni landscape. Cuma kita tak nak ganggu dia punya view lah. Itu kita nak. Tapi tak apa, kita punya fokus adalah siapkan menara jam ini. Betul, betul, betul. Rasanya kalau dengan design doktor ni, insyaAllah kita boleh dapat, doktor. Senang, mudah. Dapat macam mana? Siap. Oh, siap. Basically tak ada masalah. Basically, okay. Tapi dia bergantung pada kontraktor lah. Okay. Kita jangkakan by next year. Next year. April. 2 tahun ya? Dia punya construction. Sebab dia punya structure very very basic basically. Structure dia very basic. Very okay. Dia apa? Konkrit. Alright, kita betul-betul, betul-betul kita sentuh. Apa dia? Material dia? Material dia. Okay. Macam ni, silakan dia. Material. Dari segi dia punya material. Dia punya main structure. Okay, basically kita punya, basically kita pakai, tiang dia kita pakai konkrit, right? Tiang pakai konkrit, RC okay. Concrete, right? Lepas tu kita wrap dengan corrugated metal panel right, sebagai dinding, right? Lepas tu kita ada macam cladding lah, right? Cladding, okay, right? Alright. Lepas tu tak ada menara tinjau? Tak ada. Menara tinjau tak ada. Tak ada, okay. And then kita ada 4 side digital. Betul, ada 4 untuk LED. Okay. 4 side. Tapi sekarang ni dia ada 2 side. Dia kita nampak juga. Tapi dia lebih kepada macam dummy lah. Macam dummy lah. Tapi bila you punya dah ada budget, dah ada budget place lah. Dia plug in je lah nanti kan? Dia plug in. Maksudnya betul, kita akan, maksudnya semua infra kita dah sediakan. Infra dah sediakan. Wiring semua dah ada. Dah include dalam kita punya tender ni kan? For the future kita boleh tambah lah. Okay. Cuma untuk dia punya yang apa tu, dia punya pagola tu dia dia tak pakai glass lagi kan cik ni eh? Dia punya ni pagola, pagola. Basically kita just buat structure je kan. Oh, pagola yang dekat bumbung bawah betul, keliling tu, keliling tu kan. Kita ada pagola pasal kita basically untuk inilah kita tak nak to expo. So maksudnya bila kita ada pagola, kita ada apa nama, kamu right? Maksudnya student boleh datang walaupun tengah hari, tak ada isu lah. Tapi ni mungkin kita replace dengan pokok right, menjala. Okay. Menjala, right? Supaya pokok menggantikan menjala, sebab menjala, right? Sebelum ni kita propose glass kan, but glass is very expensive. So kita, for the timing kita gunakan pokok sebagainya lah untuk replace the glass tu lah. Tapi kalau in the future kita ada budget, so kita tak ada masalah. Alright. Untuk apa, back to the proposal awal. Alright. Lain material lain doktor? Okay, there's the material lain. Alright. Kita ada, kita dah sentuh LED tadi. Kita ada aluminium lubus, right? Okay. Dekat in between platform. Kita ada satu platform untuk services. Platform services untuk team IDEC punya team kan. Okay. Untuk maintenance lah. Maintenance, okay. Kalau yang ni kita tak tunjuk lah. Tapi yang design, letter design ni basically kita ada, right? Lepas tu kita banyak pakai steel, right? Macam dia punya akar tu kita pakai stainless steel, right? Lepas tu untuk pergola pun basically kita pakai daripada metal. Apa ni Cik Pami, perasan tak ada satu structure keluar tu. Okey. Itu adalah konsep akar menjala. Okey. Itu yang digunakan, itu kita gunakan metal tu. So akar tu akan naik dan akan support kepada logo tu. Ya, logo tu yang itu nampak macam. So kita sentiasa berterusan dalam menuju apa? Kemajuan. Ada konsep tu macam tu. Okay, and then kat bawah tu kita ada satu control room, right? Okay, control room. Maksudnya, tapi kecil lah untuk control LED tu lah, nak tukar apa benda semua tu. Maksudnya kita akan ada lah macam mana dia punya IT punya connection, ada control semua lah. Okay, jadi dia juga boleh jadi signal untuk WiFi ni? Boleh. Kita boleh plug in kat atas tu kan. You boleh jadikan dia sebagai satu amaran pun boleh. Katalah ada emergency happen, so kita boleh gunakan menara ni untuk announce the situation. Boleh. Basically dulu ada. Sebab dia dulu ada dengar. Tapi saya rasa tak sesuai lah. Kita nak letak satu macam speaker. Maksudnya yang LED sendiri tu boleh berfungsi. LED tu boleh. So kita boleh come out any information dekat LED. So LED tu sebagai berperanan sebagai satu penyampaian maklumat dan juga sebagai benda
in case apa-apa berlaku kan, untuk UPN. Yes. Ah, untuk UPN. Ah. Itulah. Ah, boleh, yang tu okey. Ah. Tapi maksud saya bukan sebagai pencawar untuk kita pernah berlaku benda tu bahawa ada apa ni Teco punya company datang, boleh saya letak satu menara ke atas? So kita tak bagi. Okay. Sebab bukan apa. Ya, memanglah dia boleh mendana berjuta-juta duit. Cantik, ringgit. Cantik. Doktor dah sentuh benda ni supaya orang faham. Tapi dia mengganggu apa ni, dia punya nilai estetika pada menara tersebut. Sebab itu kalau doktor dah sentuh, sebab pasti pasti ada orang akan kata kenapa tak jadikan menara telco ke apa. Betul. Itu sudah dibikirkan oleh tim. Kita dah fikir. Baik, kita stop sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya nak promo dululah. Okay. Sebab Pusat Perhubungan Alumni dimohon untuk promo tentang menara jam. Kami dah promo yang lepas, kombo lepas kita jual mark menara jam. Oh, ada air dalam ni rupanya. Ada air, ada air. Dan kita juga ada promo baju. Baju dia. Terima kasih Cik Sarah Zika. Okey. Menara jam ni kita jual masa kombo. Alhamdulillah kombo lepas pun ramai orang beli. Ini untuk alumni kita, sebab bila dia kombo dia nampak menara jam Arisan Budi, mereka pun beli baju ini. Dan kita juga telah jual apa tu, sampul apa? Sampul raya. Menarik. Hari kita ada program dekat panggung percubaan, kita jual semasa bulan puasa pun habis. Itu paling mudah habislah. So kita ada baju. Apa ni Cik Babi? Yes, ni baju ni warna putih saja ke? Okay. Tapi in the future ada warna. Ada warna lain. InsyaAllah masa combo nanti, kita combo kita bulan 11, InsyaAllah kita akan ada jualan tentang baju. Semua saiz ada. Semua saiz ada. Saiz doktor okay. Warna doktor. Oh, itulah kan. Okay. Alright. Promo dah. Sekarang kita pergi pusingan akhir doktor Arni. Apa harapan doktor tentang ni? Dah lalu 16 tahun ni. Saya tak sangka rupanya doktor dah terlibat daripada awal lagi. Dah 10 tahun lebih. Ah, 10 tahun lebih. Baik. Sebab kita ialah seperti kita pun sama juga harapan dengan alumni. Nak melihat menara tu dah naik, dah berdiri tegak. Itu juga harapan arkitek lah. Dan juga harapan fakulti yang mereka telah menyumbang bersama-sama dalam mereka bentuk. Dan juga proses-proses yang berlaku bagi merealisasikan menara ni lah. Right? So kita juga ingin merealisasikan apa yang alumni nak. Apa yang alumni sumbang. Dan kita juga ingin melihat bahawa satu hari nanti apabila menara ini dah ada, alumni merasa bangga menjadi satu ikonik baru kepada universiti. Dan juga terpahat bahawa menara ini adalah harta sumbangan alumni kita. Itu yang kita nak. Dan kita jangkakan bahawa benda ini akan dapat direalisasikan dalam pada tahun depan. InsyaAllah. Kalau itu terpulang macam mana the process. Dan kalau boleh pada convocation pada tahun depan, menara ini telah berdiri tegak. Amin. Itu kita harapkan. Okey. Right. Arnik, silakan Arnik. Okey, okey, bagi saya dengan harapan, right, semoga apabila menara ni siap, right, dia akan menjadi satu kebanggaan lah kepada semua warga UPM, right, pelajar dan juga alumni, alumni, right. And then diharap maksudnya estetika tu kekal. Yeah, dikekalkan dari segi maintenance semua dijaga dengan baik, right. And then diharap juga tempat ni akan jadi satu tempat tarikan, right? Maksudnya bukan untuk jadi gajah putih, bukan untuk gajah apa, bukan untuk kegunaan semasa combo saja. Maksudnya kita kena make sure hidupkan dia punya aktiviti, hidupkan aktiviti, right? Student akan datang ke sini pada setiap masa, right? untuk aktiviti pembelajaran, pembincangan ataupun kebudayaan. ada jualan kan, so apa-apa akan berlaku untuk memastikan bahawa ruang ni sentiasa hidup. Dari segi inilah, dari segi mungkin sebab kita ada very big display, LED display, digital display. Maksudnya benda tu boleh digunakan sepenuhnya lah. Maksudnya dari segi katalah tak ada iklan, mungkin kita boleh mainkan video, letakkan sebarang information. Itu tanggungjawab kami lah dulu tu. Betul. Saya ingat itu sajalah. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, itu harapan kepada semua alumni yang menyumbang. Terima kasih banyak kerana menyumbang. InsyaAllah kita akan membayar hutang ini.
kita telah berjaya membayar hutang ini. Pasukan ini, saya berkenalan dengan pasukan yang hebat. Terus terang tuan-tuan, saya cukup berbangga bekerja dengan tim ini. Kerana perubahan itu sentiasa ada. Dia minta kena ubah ini, kena ubah ini berdasarkan bajet kekangan. Dan mereka tak pernah tanpa jemu dan tanpa gagal untuk akhirnya satu reka bentuk design yang memenuhi hasrat, memenuhi bajet dan memenuhi membayar hutang alumni yang telah menyumbang. Nama tuan-tuan insyaAllah akan kita paparkan dan mereka juga sudah sediakan ruang. Cadangan tu sangat cantik, maksudnya penyumbang baru juga akan ada ruang untuk kita masukkan dalam nama menyumbang. Mari menyumbang kerana nama anda akan dihargai di papan tanda penyumbang-penyumbang di dalam sebelum masuk amphitheater tu doktor tadi kan. Betul, betul. Nama-nama penyumbang tu kan ada. Terima kasih rakan-rakan. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Cuma kami akan semak nanti apabila kita nak lancar buku kerana kita tidak boleh salah fakta. Betul. Kami akan semak fakta, kita akan usahakan lagi dan ini adalah usaha Pusat Perumahan Menai. Terima kasih semua. Itu saja untuk cerita sikit pada hari ini. Terima kasih PSPK. Jangan lupa alumni lain, kawan-kawan mana-mana PTJ yang mahu menggunakan ruang podcast ini boleh berhubung dengan Cik Kamarul Nizam Kamal kerana idea dia yang untuk ada ruang untuk semua alumni ataupun semua di dalam UPM ini untuk promosi apa saja, berkongsi apa saja yang bermanfaat pada masyarakat. Itu saja daripada cerita sikit edisi khas Menerjam Warisan Budi. Terima kasih.